Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada segmen Ayo Belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada segmen Ayo Belajar. Nah, pada segmen Ayo Belajar kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran PKWU ya, atau prakarya dan kewirausahaan. Nah, tepatnya adalah kemasan makanan internasional. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara mengemas, jenis-jenis pengemasan, kenapa pentingnya pengemasan untuk makanan internasional ini. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, yang pertama, kita akan membahas tentang bahan kemas olahan makanan internasional. Nah, kemasan sendiri itu adalah kegiatan penempatan produksi ke dalam wadah dengan segala jenis material lainnya yang dilakukan oleh produsen untuk disampaikan kepada konsumen. Jadi, pasti kalian tidak asing lagi ya dengan kemasan. Nah, kemasan itu kalau kita kenal adalah bungkus dari produk tersebut. Apabila barang tersebut sudah dibungkus dengan rapi, berarti dia sudah siap untuk didistribusikan kepada konsumen. Fungsinya apa sih kemasan itu? Fungsinya yaitu untuk menjaga mutu produk hingga sampai ke tangan konsumen. Intinya sebagai pelindung agar tidak mengurangi kualitas produk tersebut. Nah, sebenarnya banyak sih fungsi dari kemasan itu, ya bisa dijadikan sebagai brand atau image, juga bisa untuk menarik konsumen, nah gitu ya. Kemudian mutu produk sendiri itu meliputi apa saja di sini, bahan mentah, metode pengolahan, dan kondisi penyimpanan. Lalu fungsi kemasan, kenapa sih produk itu perlu dikemas? Nah itu kan ya, fungsi kemasan itu untuk melindungi produk itu tadi ya, dan untuk melindungi produk tersebut, maka dia harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya adalah kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan penyusunan atau penumpukan. Jadi, sebisa mungkin bahwa bungkus tersebut itu nyaman dan mudah untuk pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kemampuan melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar, dari panas, dingin, sinar matahari, bau asing, dan lain sebagainya. Nah, inilah fungsi dari sebagai pelindung. Pelindung mutu produk tersebut. Kemudian yang ketiga, kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. Nah, ini yang saya tadi sudah katakan bahwa untuk menarik konsumen. Nah, semakin menarik barangnya, orang itu akan semakin tertarik untuk melihat produk tersebut, bahkan mencoba dan membelinya. Nah, itu ya. Kalau bungkusnya biasa aja, ya udah biasa aja gitu kan. Jadi kan orang itu kan melihat pasti dari luarnya terlebih dahulu ya. Tidak bisa dipungkiri orang itu pasti melihat dari luarnya terlebih dahulu. Wah, itu bagus, cantik. Cobalah, aku ingin tahu kan gitu ya. Oke, yang nomor 4 adalah persyaratan ekonomi. Artinya kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sasaran masyarakat, dan tempat tujuan pemesan. Itu ya. Kemudian yang kelima, mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. Jadi bungkusnya itu mudah untuk dibuang, jadi tidak kesulitan untuk menempatkan bungkusnya ya tadi ya, dan mudah dibentuk ataupun dicetak. Dan harus sesuai dengan norma yang berlaku gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang sifat dari kemasan supaya kemasan tersebut dapat memenuhi persyaratan untuk sebagai kemasan. Harus memiliki sifat yang pertama, permeable terhadap udara, oksigen, dan gas lainnya dari anti udara. Aman ya, dari udara gitu ya. Kemudian yang kedua, bersifat non-toksik dan inert. Artinya tidak bereaksi dan menyebabkan reaksi kimia. Jadi aman kalau kita bungkus itu, produknya itu tidak terinfeksi oleh bahan dari pembungkusnya tadi.
Ya, sehingga dapat memperhatikan warna, mempertahankan warna, aroma, dan cita rasa produk yang dikemas. Jadi tidak mempengaruhi mutu produk. Kemudian yang ketiga, pasti ya, harus kedap air. Mampu menahan air atau kelembapan udara sekitarnya bagi bahan-bahan makanan yang anti air ya, lembab biasanya ya. Oke, yang empat, relatif tahan terhadap panas. Jadi bungkus itu harus tahan panas terhadap sinar matahari atau yang lainnya. Yang kelima, mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah. Jangan sampai pembuatan bungkusnya akan lebih mahal daripada produknya. Jadi kan harus lebih murah harganya dan bisa dikerjakan secara massal. Jangan hanya limited edition misalnya gitu bungkusnya. Wah, rugi ya. Jadi dikerjakan secara banyak ya, massal. Oke, itulah ada sifat-sifat dari kemasan produk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan kemasan ya. Itu ada 5 penggolongan. Yang pertama, frekuensi kemasan, berdasarkan frekuensi kemasan, kemudian berdasarkan struktur sistem kemas, kemudian berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas, sifat perlindungan terhadap lingkungan, dan yang kelima adalah tingkat kesiapan pakai. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas ya pada semester sebelumnya, tetapi ada beberapa yang memang harus ditambahkan ya. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dan kalian juga tidak asing ya tentang jenis-jenis kemasan ini. Oke, untuk mengingatkan kembali bahwa yang pertama ini berdasarkan frekuensi pemakaian itu ada 3 jenis. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas ya. Kemasan sekali pakai artinya langsung dibuang, ya kan? Langsung dibuang atau namanya adalah disposable, jadi hanya bisa dipakai sekali. Contohnya apa? Contohnya adalah plastik atau foil. Kalau makanan yang bungkusnya itu plastik, ya kan ya, pastikan setelah itu harus dibuang, tidak bisa dipakai lagi. Coba bayangkan kalian kalau membeli snack atau makanan yang bungkusnya plastik. Ya, plastiknya pasti dibuang langsung ya, yang membungkus produk langsung ya, yang membungkus plastik yang membungkus produk secara langsung. Setelah itu kan kalian buang ya snack itu. Nah, mau dipakai buat apa lagi kan nggak bisa. Kemudian yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi trip. Tidak langsung dibuang, masih bisa dipakai kembali. Nah, jadi apa namanya? Bungkusnya tersebut bisa dipakai untuk isi ulang kembali. Nah, contohnya apa ya? Kira-kira, ayo kita pikirkan, kira-kira contohnya apa ya? Kemasannya dapat dipakai berulang kali. Dan ini pasti sering kalian lihat, mungkin ibu kamu pernah beli, kemudian membeli lagi, dipakai lagi, gitu ya. Contohnya adalah botol kecap. Nah, botol kecap itu kita kalau membeli kecap, itu kan ya, kemudian dipakai lagi, nanti kita ditukar lagi, itu nanti diberikan kepada penjual. Kemudian kalau kamu membelinya lagi, pasti ditukar dengan kecap yang lainnya gitu. Ini biasanya yang jualan ini yang sering beli itu pedagang bakso ya, penjual bakso atau penjual mie ayam. Nah, ini pasti sering kali mengalaminya. Kemudian yang ketiga, ada kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable. Jadi kemasan itu bisa dipakai untuk kepentingan lain oleh konsumen. Beda ya dengan botol kecap. Kalau botol kecap itu dipakai untuk mengisi ulang kecap lagi. Tetapi kalau ini setelah dipakai, kemudian dipakai oleh untuk kepentingan lain oleh konsumen. Jadi tidak dipakai untuk mengisi kembali produk tersebut. Kira-kira apa ya? Ayo. Ini pasti seringkali dilakukan oleh orang tua kamu di rumah. Contohnya apa ya kira-kira ya? Coba kita pikirkan sejenak. Tik, 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 tik. Nah, contohnya adalah kaleng biskuit. Ah, salah tulis ini, kaleng biskuit. Kaleng biskuit, ya. Nah, jadi seperti itu. Misalnya di kongguan, misalnya. Oh, maaf ya. Tidak boleh menyebutkan merek. Kaleng biskuit itu nanti setelah biskuitnya habis bisa dipakai untuk tempat kerupuk misalnya, seperti itu kan, tidak dipakai untuk biskuit lagi ya, tetapi dipakai untuk tempat kerupuk di dapur. Paham ya? Oke, kita lanjutkan yang kedua. Berdasarkan struktur sistem kemas, itu ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Ini juga sudah pernah kita bahas
Nah, kalian pasti juga pasti masih hafal ini ya. Primer berarti kemasan utama yang membungkus produk. Sekunder ini adalah kemasan kedua yang telah membungkus produk. Tersier ini adalah kemasan yang ketiga. Nah, ini ya, ini contoh gambarnya. Di sini primer, kemudian dibungkus lagi sekunder, kemudian dibungkus lagi tersier. Nah, oke, kita lihat. Kalau kita lihat ini produk Astor ini. Nah, ini itu kemasan primer, sekunder, atau tersier. Yang kemasan luarnya ini. Nah, kita coba berpikir sejenak, kita lihat matang-matang. Ya kan? Kita pikirkan apakah kita pernah makan Astor atau beli Astor gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah kemasan primer karena langsung membungkus produknya. Nah, ini dia ya, ini kemasan primer. Oke, yang kedua adalah ini. Ini adalah pembungkus yang siap untuk dipaketkan, ini ya. Ini adalah kemasan apa ya kira-kira ya? Ini kotak kayu. Nah, ini adalah kemasan tersier karena paling luar ya pasti di dalamnya ada produknya lagi kan ini misalnya ini mau dikirim gitu ya. Jadi di dalamnya ada Astor, kemudian ada lagi gitu ya. Ini masuk dalam kemasan tersier. Bisa juga sih sekunder. Nah, tergantung saja. Kalau Astornya ini di dalamnya ada plastik lagi, berarti ini tersier. Tapi kalau ini sudah tidak ada plastiknya lagi, langsung dibungkus seperti ini, berarti ini sekunder, gitu ya. Oke, terus yang ini apa ya? Ini kemasan primer dan sekunder ya. Kalau yang ini primer ya, plastiknya permen lah. Kalau yang luar kalengnya ini berarti yang sekunder. Jadi ada kemasan primer dan ada kemasan sekunder. Oke. Selanjutnya adalah sifat kekakuan bahan kemas. Sifat kekakuan bahan kemas ini belum ya, belum pernah kita bahas ya. Kemasan fleksibel, kemasan kaku, kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Kita bahas yang pertama dulu, kemasan fleksibel. Bila bahan kemasnya mudah dilenturkan. Jadi mudah dilenturkan, kira-kira contohnya apa ya? Bahan kemas yang mudah dilenturkan. Kalian kan pernah ya lihat bungkus-bungkus itu, baik dari plastik, botol, kertas, kaca, dan lain sebagainya ya, bahannya. Jadi itu adalah bahan. Kira-kira bahan yang mudah, yang lentur, ya, bisa ditekuk ya, bisa ditekuk-tekuk, itu contohnya apa ya? Oke, plastik. Nah, mudah kan dilenturkan. Kertas, ini juga mudah dilenturkan. Nah, itu namanya kemasan fleksibel. Kemudian kalau kemasan kaku ya, tidak mudah dilenturkan, jadi tidak bisa ditekuk. Apa ya contohnya ya, kemasan yang kaku itu? Iya betul sekali, kemasan botol ya. Nah, yang bersifat kaku. Nah, contohnya adalah kayu, gelas, logam, itu kan tidak mudah ditekuk ya kan? Kemudian kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Bila bahan kemasnya bersifat antara fleksibel dan kaku. Tidak fleksibel dan tidak kaku. Contohnya apa ya? Yuk kita coba cek ya. Botol plastik. Contohnya adalah aqua. Nah, itu kan agak fleksibel juga agak kaku. Gitu. Fleksibelnya ditekuk tetapi bisa balik lagi. Gitu ya. Oke, Mbak. Paham ya? Oke, selanjutnya yang keempat, sifat perlindungan terhadap lingkungan. Ada kemasan hermetis, kemasan tahan cahaya, dan kemasan tahan suhu tinggi. Yang pertama, kemasan hermetis itu wadah yang secara sempurna tidak bisa dilalui oleh gas. Contohnya adalah kaleng dan botol gelas. Nah, itu kan kaleng itu kan tidak mudah gas masuk ya. Botol juga tidak mudah untuk gasnya bisa masuk gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, kemasan tahan cahaya, wadah yang tidak bersifat transparan. Contohnya apa ya wadah yang tidak bersifat transparan? Berarti kan cahaya matahari itu tidak bisa masuk ke dalam produk tersebut, tidak bisa melewati cahaya tersebut gitu kan ya. Tidak bisa melewati kemasan tersebut gitu ya. Apa ya contohnya ya? Contohnya adalah kemasan logam, kertas itu tidak bisa dilewati oleh kalau botol masih bisa dilewati cahaya ya, tapi kalau kertas sudah tidak bisa dilewati cahaya. Foil. Nah, contohnya yang kemasan hermetis itu contohnya kecap.
ya. Susu itu ya, susu kaleng. Nah, kalau kemasan Tahan Jaya adalah susu kotak ya. Ini susu yang kertas itu ya. Itu tidak bisa dilewati oleh cahaya matahari. Kemudian yang ketiga ada kemasan tahan suhu tinggi. Jadi untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi atau pasteurisasi. Gitu kan. Contohnya adalah kemasan plastik tebal yang melekat pada bahan pangan ya. Bungkus pempek itu kan biasanya melekat ya, itu untuk sterilisasi atau pasteurisasi dan memerlukan proses pemanasan kembali. Contohnya apa ya kira-kira kemasan tahan suhu tinggi itu? Ya benar ya, bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan. Harus dipanaskan kembali ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tingkat kesiapan pakai. Ada wadah siap pakai, ada wadah siap dirakit atau wadah lipatan, dan kemasan fleksibel. Bahan wadah siap pakai berarti bahan kemas yang siap diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Jadi bentuknya itu sudah terbentuk, jadi kita tidak perlu membentuk kembali gitu kan ya. Tinggal ngisi aja di produknya, tinggal ngisi dalam wadah tersebut gitu. Kita tidak perlu membentuk kembali. Kira-kira apa ya? Nah, contohnya adalah wadah botol. Itu kan tinggal ngisi aja wadah botol kecap. Itu kan tinggal ngisi kecapnya. Bentuknya sudah jadi. Tidak perlu membentuk kembali. Kaleng dan lain-lain. Kemudian kalau wadah siap dirakit, itu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Harus dirakit lagi misalnya gitu. Contohnya adalah kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder, wadah dari kertas. Nah, itu biasanya masih perlu ditekuk kembali gitu ya. Kalau kita beli ayam crispy itu ya. Nah, itu dia wadahnya kan bisa dilipat-lipat ya, bisa dibentuk dulu kan itu. Bentuknya kan lembaran ya. Habis itu di kotak-kotak dulu, ditata sesuai dengan pasangannya kan gitu ya. Nah, itu wadah dari kertas itu contoh dari kemasan yang siap dirakit. Nah, gitu ya. Kemudian kemasan fleksibel contohnya adalah plastik dan kertas. Oke. Itulah tadi adalah jenis-jenis dari kemasan ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik pengemasan makanan internasional. Ada pengemasan sebagai bukti bahwa barang sudah siap untuk didistribusikan, ditransportasikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Jadi, kalau barang tersebut sudah siap, sudah dikemas, berarti barang tersebut sudah siap untuk didistribusikan kepada konsumen. Ya. Oke, agar kemasan dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka kriteria harus bahan harus diperhatikan, ada kriteria bahan kemas, ya, harus sesuai dengan produknya ya. Jadi kalau kita mau mengemas barang itu, kemasannya atau bahannya itu harus sesuai dengan produknya, jangan sampai salah gitu loh ya. Misalnya susu serbuk di apa namanya ya, disimpan dalam wadah logam kan terlalu wow gitu ya. Ya mungkin kan bisa kaleng, lempengan gitu ya, bisa kertas, bisa foil, tidak perlu harus logam kan gitu ya, harus disesuaikan agar menghemat biaya dan ya cocok untuk bahan apa produk tersebut dan tidak beracun pasti, kedap udara ya, tidak bisa udara cepat bisa masuk, kedap air tidak mudah air menyentuh produk tersebut, biasanya kalau produk terkena air kan misalnya kualitasnya bisa busuk misalnya gitu, bisa itu apa ya, menggumpal-menggumpal kan gitu ya. Mudah dibuka dan ditutup, antimikroba, nah, tidak gampang bakteri masuk, mudah dibuang, nah, mencegah kebocoran produk, nah, gitu kan ya. Tidak merusak lingkungan, cocok dengan produk yang dikemas. Nah, ini kan yang tadi saya bahas bahwa harus cocok dengan produk yang dikemas. Tidak mudah, tidak merusak lingkungan, bahwa produk bungkus itu nanti kalau dibuang lingkungannya nggak rusak gitu. Memenuhi kebutuhan ukuran, berat, dan juga bentuk. Jadi kemasannya itu juga harus sesuai ukuran produknya, harus sesuai dengan beratnya kan, bentuknya juga. Kalau misalnya kita hanya butuh
bungkus kecil ternyata dibungkus besar kan gitu. Wah ini mah berat berat bungkusnya kan gitu ya. Alah ini yang mahal bungkusnya ini isinya sedikit aja kan gitu. Jadi bungkusnya harus sesuai dengan ukuran dari produk tersebut. Nah inilah apa namanya kriteria ada berapa ini ya? 11 kriteria sebagai kemasan produk bahan makanan internasional. Nah, ini ada tugas individu yang harus kalian kerjakan. Jadi sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 jenis bungkus, ya kan ya? Kemudian kalian analisis produk di atas termasuk dalam jenis kemasan apa? Sesuai dengan 5 jenis kemasan tadi, tetapi kalian sebutkan misalnya ini bisa kemasan primer, ini juga bisa kemasan semi fleksibel dan semi kaku, terus ini juga bisa kemasan yang bisa dipakai berulang kali misalnya gitu. Jadi setiap produk itu bisa termasuk dalam beberapa jenis kemasan. Nah, gitu ya. Jadi ini ya, misalnya Aqua ini bisa tiga jenis kemasan. Ini ya Ultramil susu ini juga bisa tiga jenis kemasan. Nanti bagaimana caranya? Ditulis aja mereknya. Ini termasuk misalnya corn chip, ini termasuk kemasannya apa? Mio ini termasuk kemasannya apa? Nah, gitu ya. Jadi termasuk dalam jenis kemasan apa dan satu jenis barang bisa termasuk dalam beberapa jenis kemasan. Nah, gitu ya. Oke. Ini nanti ditulis di bukunya masing-masing ya. Nanti kita akan mempresentasikannya, tidak perlu membuat PowerPoint, tinggal kalau membuat PowerPoint juga lebih baik ya. Gitu ya, nilainya juga nanti pasti lebih baik juga. Oke, kemudian sertakan alasannya juga, jangan lupa ya. Disertakan alasannya, kenapa ini termasuk kemasan primer, terus sekunder, tersier, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk tugas individu. Kemudian tugas kelompoknya ini ada di buku paket ya, PKWU semester 2. Ini kelompoknya, satu kelompok terdiri 3 orang ya, boleh memilih, boleh urut absen, boleh mencari teman yang lebih dekat dengan rumah, oke, tidak masalah. Kunjungi gerai tempat penjualan masakan internasional. Carilah informasi tentang jenis bahan dan bentuk kemasan produk masakan internasional. Sama ya, jenisnya apa, bahannya apa, dan bentuk kemasan. Jadi bukan bahan makanannya di sini ya, tetapi kemasannya, karena kita membahas tentang kemasan. Jenis kemasannya apa, misalnya kemasan primer, bahannya ada apa, dari kertas misalnya gitu ya. Nah, jenis kemasannya ini bisa lebih dari satu kayak tadi ya. Nah, bisa lebih dari satu, kemasan primer, kemasan ini kan gitu. Kemudian bahannya dari apa? Oh, dari plastik misalnya gitu. Dan bentuk kemasan, bentuk kemasannya bagaimana, kotak atau apa namanya, lingkaran atau tabung gitu ya. Kemudian serta tentang pandangan wirausahawan produk makanan internasional tersebut terhadap kesehatan konsumen agar tabungan rasa terbangun rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Oke, kemudian kalau misalnya di sini ya di daerahmu jarang sekali makanan internasional, maka boleh makanan bebas gitu ya. Boleh. Kemudian ketiga, bandingkan dengan studi pustaka, cocokkan. Nah, jadi kamu mengerjakan ini itu dengan melihat studi pustaka atau materi yang sudah kita bahas. Kemudian buat laporan hasil observasi dan telaah informasi studi pustaka yang telah dilakukan. Presentasikan dalam pembelajaran. Presentasinya ini kalau tugas kelompok harus menggunakan PowerPoint ya, jelasnya biar semua bisa lihat gitu. Nah, untuk laporannya yang nomor 4 ini bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti ini. Ada di buku paket juga ya, halaman berapa? Biar lupa. Nah, ini kelompok kelompoknya, nama anggotanya siapa saja, nah gitu ya, kelas berapa, kemudian hasil observasi atau studi pustaka kemasan produk makanan internasional, nama produknya apa di sini, misalnya spaghetti, misalnya gitu, jenis kemasannya apa, misalnya styrofoam, nah. Jenis makanan ya, bukan bahan. Jenis makanannya, jenis kemasannya apa? Kemasan primer, nah terbuat dari ini. Contohnya adalah styrofoam ya, gitu. Bentuk atau desain kemasannya itu difoto ya. Difoto bentuknya terus ditempelkan di sini.
Nah, seperti itu ya. Jenis kemasannya ini ada beberapa jenis kemasan yang tadi disebutkan Bu Yayu ya. Beserta alasannya nanti, ya, alasannya itu dipresentasikan saja, tidak usah ditulis di sini. Tetapi dalam PowerPoint-nya harus disertakan alasannya. Paham ya anak-anak ya? Oke, mungkin itu saja yang dapat Bu Yayu sampaikan dalam materi kemasan makanan internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses untuk kalian semua. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.